Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan berkongsi resipi jagung rebus susu mentega yang telah dinaik tarafnya seperti yang disajikan di hotel-hotel. Sekarang kita berada di Palma Hotel di Shah Alam bersama-sama dengan seorang chef yang sangat baik hati, iaitu Chef Hassan, yang sudi untuk berkongsi resipi corn on cob. Okey, silakan Chef Hassan. Jagung ni direbus, lepas tu kita pekerjakan krim dengan butter. Macam mana kita nak buat krim dan butter tu? Butter, krim tu memang dah ada ready made dan susu. Susu pakai pelanta. Kita sote dia dengan garlic. Dan kita boleh campur onion. Lalu kita rebus dia sekali. Boleh kita mulai mati. Ya. Jadi saya nak tanya dengan chef, kadang-kadang kan masalah kita apabila kita merebus jagung, dia akan kecut apabila dia sejuk. Jadi macam mana chef boleh mengekalkan kesegaran jagung ni? Dia ikut suhu dah, sebab dia jagung mana dia lebih kurang dalam air yang panas, yang mudah mendidih, baru kita masukkan jagung tu. Lebih kurang dalam 5 minit. 10 minit cukup kita boleh angkat dia. Sebab dia pakai full cream ni. Lepas tu kita rebus dia pakai pelanta, taruh garam sikit kan, sesuai lah. Jagung dikupas kulitnya dan dibasuh. Sekarang kita toskan jagung ini ya. Jagung dipotong lebih kurang dalam 2 inci. Kita boleh kepang ulang lah buat begini sehingga semuanya habis dilakukan. 2 cawan air kosong. 6 ulas bawang putih dicincang halus-halus. Sekarang kita masukkan 6 ulas bawang putih yang telah kita cincang ya. Kan menggunakan 1/4 buttercup yang berat pada 250 gram ni ya. Ni. 250 gram. Okey. Okey, 1 sudu teh. 2 sudu teh. Tu kita akan menggunakan susu full cream milk ni. Okey. 1 dan 2. Okey. 2 jagung ini kita masak dalam lebih sehingga mendidih kembali ya. Jadi saya akan tutup. Kawan-kawan, jika kawan-kawan suka, bolehlah bubuh apa perasa-perasa seperti daun parsley ataupun thyme ataupun thymes ya. Okay, kita gaul dulu. Gaul. Lepas tu kita nak rasa. Okey dah. Jadi kan kawan-kawan, kita akan sambung lagi merebusnya hingga lagi 2 minit ya. Alhamdulillah, inilah hasil jagung rebus susu mentega yang telah kita sediakan. Amat sedap dimakan semasa ianya masih lagi suam-suam ya. Sekarang Chef Hassan akan menunjukkan kita cara-cara untuk menikmati jagung ini. Okey. Dia ni kita boleh macam-macam, kita boleh makan dengan steak. Dia boleh, kita boleh pakai sosis ni untuk menikmati dia. Dia sesuai dengan makan sosis. Lepas tu dia breakfast ataupun. Kawan-kawan, Chef Hassan telah menyediakan satu set jagung rebus susu mentega yang mengandungi jagung manis rebus, sosis dan kacang panggang yang amat sesuai untuk menjadi sarapan pagi yang lengkap.
Cik Ah Cik Cup Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga di atas kesudian Chef Hassan berkongsi cara penyediaan jagung rebus susu mentega ataupun buttermilk corn cob yang dihidangkan di hotel-hotel. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video ini hingga akhirnya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan.